Wakil Ketua 1 DPRD Kalteng Haji Abdul Razak menghadiri upacara ziarah dan tabur bunga memperingati Hari Pahlawan 10 November 2022. Bertempat di Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang Palangkaraya pada Kamis 10 November 2022. Wakil Ketua 1 DPRD Kalimantan Tengah Haji Abdul Razak menghadiri upacara ziarah dan tabur bunga peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Bertempat di Taman Makam Pahlawan atau TMP Sanaman Lampang Palangkaraya Kamis 10 November 2022. Upacara ziarah dan tabur bunga sebagai tanda penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang dan bersatu padu mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dirinya berharap pada momentum Hari Pahlawan 10 November 2022 ini, semangat persatuan dan kesatuan semakin tumbuh dengan baik. Politisi senior Partai Golkar ini juga berharap generasi muda-mudi Kalimantan Tengah bisa aktif turut mengisi pembangunan di Kalimantan Tengah. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampit TV mengabarkan.